jalanannya. Ini jembatan. Oke, kalau kalian mau parkir sini. Ya, oke, kalian hati-hati di jembatan ini nih. Sip, dah, gua cabut lagi. Yo bray, balik lagi sama gua Bernard dari Benteng Daging. Sekarang kita mau nge-review. Jadi backgroundnya bukan gudang lagi. Kita mau review, tapi kali ini kita naik motor. Nah, kenapa naik motor? Ya kan panas-panasan, debu-debuan. Nah, tempat ini menurut subscriber kita nggak bisa dijangkau sama mobil. Dan gua cek di Google Maps juga hanya bisa satu motor. Nanti ada jembatan yang dia cuma bisa muat satu motor. Ya, gimana keseruan di perjalanan, tempatnya, makanannya, sama harganya. Ikutin terus di Kang Babi Ngebabi. Ciao. Jadi patokannya ada Masjid Nurul Huda sebelah kanan, tadi di belakang. Terus kita sini nih. Nah, ini tempat ini. Jadi ada lapangan seperti ini sebelah kanan. Kita masih terus. Kita jadi jembatan yang dimaksud itu depan nih. Nih dia jembatannya. Yoi. Ini jembatannya kita. Kita ngebelah. Yo iya. Kok misi kok kalau bami NN mana ya? Itu. Oh, yang ada orang ya. Oke, siap. Makasih. Oke, guys. Kita beneran hidden game. Oke,
Sip, kita sampai, parkir dulu deh. Ya. Yuk, Gi. Oke, tunggu bentar. Baik, kita lepas helm dulu. Kita benerin. Bray, kita udah nyampe. Ini tempatnya tuh. Jadi kita langsung dan cuma bisa pakai motor. Kita jadi bikers. Aduh. Halo, Ci. Oh, pesen dong. Makan di sini. Makan di sini. Apa nih yang enaknya? Bami. Bami apa? B2. B2 pasti. B2. Nih, guys. Menunya enggak ada ya, Ci? Oh, menunya kalender. Iya. Kita lihat kalender kapan gajian sembari ngeliatin makanan. Oke. Iya. Ya, nih. Kita pesen bakminya, Ci. Bakminya ada apa? Satu doang. Kecil. Oke. Ini kecil. Ini kecil. Satu. Yang komplit ya. Ma ST tawarnya 2. Udah, oke. Nah, tempatnya kayak begini. Guys. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa, Ci? Jam 9 sampai jam 5. 9 sampai jam 5. Hari Senin tutup. Hari Senin tutup 9 sampai 5. Oke, siap. Oke, jadi kita kayak gini. Kita liatin aja dulu. Daun bawang pakai, Ci. Oh. Mana nih, Pak? Benteng daging. Wah. Benteng daging. Oh, kita Cina Benteng. Kita jadi channelnya Benteng Daging. Oh iya. Ah, iya kan. Abo Benteng Jasa ya. Eh kok. Oke. Apa lagi? Deh, ada baksonya, Ci? Bakso ada. Bakso ada. Oke, siap. Sini menunya apa-apa aja? Oh, ada nasi gorengnya. Yang paling banyak baminya. Bami. Oh, ini jualan dari tahun berapa, Ci? Udah lama. Iya. Monjok. 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Ya. 10 tahun lebih di sini. Di sini ya? Iya. Sempat pindah juga ke depan. Oh, sempat pindah dari depan ke sini. Ya kan? Terus balik lagi kemari. Iya. Mari lebih jalan. Nah. Ah, hokinya di sini. Hokinya nyempil-nyempil kayak upil ya. Oke, siap. Ya wes, nanti saya tunggu deh ya. Sama numpang videoin ke dalam boleh gak, Ci? Kalau oke, siap. Kita videoin. Bray, dah udah siap sini bakminya. Terus gua pesan bakmi babi. Nah, ini harganya Rp24.000. Rp24.000 ini dapat bakmi babi, ada babi merah, babi kecap garingan. Biasanya dapat kulit kecap, tapi lagi kosong. Jadi belum beruntung. Mungkin kalian kalau datang sini dapat ya. Ini kayak gini nih. Tuh, full semangkok. Rp24.000. Gang Senggol, Gang Jodoh, kesenggol dapat jodoh. Oke, sama dapat kuahnya nih, kuahnya ada bakutnya, ada kulit,
Ya kulit. Ah. Jadi lengkap 24.000 sama pangsit. Pangsitnya gede. Coba kita cobain dulu lah pangsitnya. Ya. Gurih kulit. Kulit pangsitnya gurih. Jadi ada rasa gurihnya ya. Kayak ada taburan bumbu tapi enggak ada. Enak kulitnya. Oke. Kita taruh dulu. Nih. Kalian bisa lihat nih. Tuh. Wah. Wangi. Babi kecapnya wangi. Sedap, Bray. Sedap. Nih, dia aroma si babi kecapnya. Begitu lu nyedot baminya, menyeruak, sedap. Rasa babi, bumbu baminya juga enak. Mie-nya yang agak kenyal, keriting. Ya, enak. Cocok buat kalian penyuka bami, hidden gem kayak begini. Butuh perjuangan sampai sini, nikmatnya double. Sayurnya juga masih fresh. Nah, ini babi merahnya nih. Babi merah. Enak. Rasanya light. Jadi soft tapi pas kulitnya. Kulitnya. Kulitnya juga ada gurih-gurihnya, enak. Dan enggak bau ya. Ini enggak ada bau atau rasa-rasa yang gimana-gimana, gak empuk, ayo, pas nih. Kalian di sini, kalau kalian mau ke sini, bisa pakai mobil, tapi parkirnya di sana, di lapangan yang tadi, ya, habis itu jalan, tapi hati-hati, ada jembatannya, sempit, gitu. Nah. Pangsitnya kalian harus coba. Pangsitnya beda dari yang lain. Makan di sini rasanya lari dari hingar-bingar kota. Damai. Ayam berkokok, ya kan? Sayurannya segar, terus dapat garingannya juga banyak. Nih, kalian lihat. Garingannya. Coba ya, kita coba garingannya nih. Garingannya enak. Jadi digigit langsung hancur, crunchy, kering gitu, crunchy kering. Tapi begitu digigit, makin digigit, menyeruak rasanya. Tuh. Kita coba pakai dagingnya. Kita kasih daging. Nih, kalian bisa lihat biar bisa ngebayangin terus datang ke sini. Sedap.